Mbak Woro bisa dibetulkan dulu ya. Biar cakepnya maksimal ya, Mbak Woro ya. Oke, teman-teman, saya kira jumlah kita sudah semakin banyak. Mari kita awali kuliah kita. Rekan-rekan, sore hari ini kita akan ngobrol ya tentang tema kedua, dan ini akan menjadi tema terakhir sebelum ujian tengah semester. Lalu setelah minggu ini, mulai minggu depan, lalu minggu berikutnya, kita akan ngerjain UTS-nya bareng-bareng ya. Jadi saya akan nemani kalian apa saja yang perlu dilakukan untuk UTS ya. Jadi selama 2 minggu ke depan kita nggak akan ada materi baru ya, tetapi mencoba melihat tema yang pertama dan tema yang kedua, lalu apa mencoba merefleksikan ya. Hal-hal mana yang menarik untuk kalian selama dua tema itu dibicarakan. Pertemuan kita pada sore hari ini, kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang agama dan tubuh, dan sekarang ini kita ingin mendengarkan refleksi iman. Ya. Refleksi iman itu agama kalian berbicara apa tentang tubuh? Dan apakah pembicaraan agama tentang tubuh itu membantu kalian ya untuk menerima tubuh kalian, untuk mengatasi insecure juga. Sekarang ini apakah agama kalian itu mempromosikan ya terutama perlindungan atas tubuh. Baik tubuh perempuan, dan nanti kita juga mengenal ya bahwa selain ada tubuh perempuan, ada tubuh-tubuh lain di sekitar kita. Terutama mereka yang memiliki tubuh transpuan ya. Nah, agar kalian apa ya segar ingatannya terhadap film yang kalian mungkin tonton minggu yang lalu ya. Apa jadi favorit? Kan sering nonton film kok. Jika ada kakak adik, tapi beda ya. Bagaimana cukup bareng lah. Kayak sekol. Key to the heart ya. Nanti yang kalian mungkin yang memilih film ini ya, boleh sharing ya. Oke, apakah ada di antara kalian yang nonton film ini? Siapa yang nonton film ini? Silahkan raise your hand. Apakah ada yang nonton film ini? Saya Romo. Oke, Cherina ya? Saya juga Romo. Oke, kita mulai dulu dari Cherina, lalu Bonaventura ya. Apa yang membuat film ini menarik buat kalian?
Nah, siapa dulu? Siapa boleh Buna, boleh Serina dulu. Siapa? Petronila juga nonton ya. Yuk, siapa yang mau mulai? Serina, mau mulai dulu? Clara, Romo. Oh ya, Clara. Mengapa saya menunjuk Serina ya pada Clara? Oke, Clara. Yuk, apa yang kamu merasa relatable dengan film ini, Clara? Pertama itu, dari film tersebut saya dapat mengambil pelajaran bahwa yang pertama, jadi diri sendiri itu perlu. Mm-hmm. Jadi kita itu tidak harus memenuhi standar orang lain untuk menjadi diri orang lain gitu, Romo. Terus film tersebut menonjolkan di body shaming sih. Soalnya orang tua, sahabat, lingkungan kerja, terus itu orang-orang yang tidak kenal kita di media sosial itu sering mengejek tentang fisik. Jadi kita nggak usah mikirin orang lain, jadi diri sendiri aja gitu. Karena cantik itu bukan segalanya, gitu menurut saya. Oke, ya. Clara, komentar terburuk apa yang pernah kamu terima di medsos, Clara? Tentang body shaming, ya? Mungkin itu. Tentang bentuk tubuh. Misalnya apa? Clara saya gendut? Atau Clara iya cungkring? Ya, gendut sih, Romo. Oke. Kapan Clara merasa kayaknya saya sudah bisa sih lama-lama, ah itu saya inilah apa, kayaknya kalau menuhi apa ya standar orang nggak pernah deh orang itu apa ya dipuji gitu. Kalau merasa gitu tuh pas SD sampai SMP, itu kan jadi mikirin pendapat orang, oh ternyata saya di pandangan orang itu seperti itu. Nah, SMA itu saya itu sebenarnya nggak diet, nggak kenapa-kenapa, itu udah turun sendiri. Soalnya kayaknya mikir pelajaran apa gimana gitu. Ya udah, saya sampai sekarang itu juga nggak mau mikirin pendapat orang lain, jadi diri saya sendiri gitu. Toh orang lain juga nggak mikirin saya. Lebih baik saya sehat daripada sakit karena diet. Oke, jadi Clara akhirnya menemukan ya kesehatan itu jauh lebih penting ya daripada ukuran badan ya. Dan ternyata kalau mungkin saya sudah sampai pada keikhlasan ya, itu ternyata kok badan berat badan saya turun sendiri ya. Nah, tiba-tiba jadi langsing sendiri ya. Wah, itu keren ya. Saya waktu kecil ya, saya lahir 4,5 kilo ya, teman-teman. Gede sekali ya bayinya ya. Dulu dikira kembar ya sama ibu saya. Jadi lahir besar ya. Baru tahun-tahun terakhir ini ya agak mengecil ya saya ya. Dan dulu apa ya? Kayaknya apalagi di kota Jogja ya punya badan gede itu cari baju susahnya minta ampun ya. Itu betul-betul perjuangan ya menemukan baju ya sampai kita bingung ya. Kalau ditanya mbak-mbak di supermarket gitu ya, ukuran bajunya apa mas gitu ya, saya punya bilang saya cari sendiri aja mbak ya, nanti malu ya menyebutkan ukurannya di situ nggak ada ya. Oke, terima kasih Clara ya Nawang. Sekarang kita ingin dengerin Buna, yuk Buna. Ya Romo, selamat sore. Oke, selamat sore. Kamu, wah ini cowok kok senang nonton film ini ya? Apa yang membuat kamu senang dengan film ini, Buna? Kayak lebih kesabaran seorang kakak gitu. Sebenarnya nggak tahu itu ternyata adiknya dia. Oke, sebelumnya kamu mengira siapa itu? Bingung awalnya kayak lihatnya, ini siapa? Oh ternyata tuh adiknya dia, tapi lama nggak ketemu kan sama yang kekurangan fisik itu. Tapi adiknya ternyata dalam bermain piano tuh bisa bagus banget. Ya. Kamu sendiri lebih related sebagai kakaknya atau sebagai anaknya atau ibunya ya, meskipun ibunya kan sebenarnya kita sebut ya karakter pendukung dalam film ini, tapi
apa saya sangat terharu ya melihat ibunya ya. Apa kisahnya tidak kalah menarik dibandingkan dengan kisah anak yang punya difabilitas, dengan kisah kakaknya juga yang merasa gagal dalam hidup ya. Mungkin salah satu kesuksesan dia dalam hidup adalah pada akhirnya ya membahagiakan ibunya pada akhir-akhir hidupnya dan juga adiknya. Kalau Bona, yang paling menyentuh buat kamu di mananya, Bona? Bagian akhir sih, yang saat kakaknya bisa balik lagi, padahal dia mau meninggalkan keluarga sama mama sama adiknya dia dan ingin keluar negeri itu loh, Pak. Nggak mau mengurusin mereka lagi. Tapi mereka bisa, tapi kakaknya bisa berpikir kembali dan mengapresiasi gitu loh, apa yang telah dia pikirkan lagi. Iya. Apalagi ketika tahu ya bahwa ibunya sebenarnya menderita sakit ya. Dan ditahan di apa ya, disamarkan dari kedua anaknya, dan kakaknya ini berhasil membawa ibunya ya pada event yang katakanlah adik bungsunya itu mengeluarkan masterpiece-nya ya sebagai seorang musician ya, pemain piano ya. Oke, Bona ya, terima kasih Bona ya atas sharingnya. Sekarang Mbak Petronila juga nonton ya. Oke, Petronila, apa yang menarik buat Petronila dari film Key to the Heart ya, kunci ke hati kita? Kalau saya yang menariknya di film itu, pertama itu saya tertarik karakter ibunya. Karakter ibunya. Karena ya, ibunya itu walaupun anak sulungnya yang bernama Joha kalau tidak salah, tapi dia tetap mau menerima kembali anaknya. Malahan dia membujuk anaknya untuk kembali pulang ke rumah. Nah, yang satu sama adiknya yang bernama Jin Tai. Kalau tidak salah itu dong. Apapun dia mempunyai keterbatasan fisik, tetapi dia memainkan piano. Dan bahkan di akhir film itu menampilkan bahwa adiknya menjadi seorang pianis yang terkenal. Dari film itu saya belajar satu, itu kan ada juga menceritakan di awalnya sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang ibunya Joha sama Jinte sama Johanya pada waktu kecil. Nah, maka dari itu kan ibunya sempat mau bunuh diri nih. Itu lari dari rumah, lalu menikah baru lagi dengan laki-laki lain. Namun ibunya tetap tegar menjalani hidup meskipun dia telah meninggalkan suaminya yang tua, dia tetap sangat tegar. Bahkan kasih sayangnya itu sampai dia meninggal. Oke ya, jadi apa ya, ibu itu menemani dua anaknya ya sampai akhir hidupnya ya. Kelihatannya kan ketika ibunya itu sakit, apalagi ya mungkin dia takut ya dia menjadi beban bagi anak-anaknya, tapi sebenarnya yang terjadi yang menurut saya sangat indah ya, ibu itu menemani hidup dua anaknya hingga sampai pada pengalaman bahagia. Ya. Oke, sekarang saya mau minta Dwi Woro Suryani ya, lebih ini ya, Dwi Woro, kalau ya kalau dalam agama Islam ya,
Gimana sih agama Islam terutama ini ya, dengan anak-anak yang punya disabilitas? Mungkin juga kalau anak sulungnya itu kan dia merasa mengalami kegagalan ya, kayaknya udah nyoba banyak hal dalam hidup dia, tetapi dia gagal. Nah, kalau di dalam agama Islam ada enggak kamu merasa bahwa kamu diajari ya, terutama di hadapan anak-anak dengan disabilitas? Gimana, Dwiworo? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya di agama saya, itu diajarkan untuk saling mengasihi juga, Romo. Jadi tidak perlu membeda-bedakan anak yang sempurna dengan anak yang disabilitas. Jadi kalau sebagai orang tua memiliki dua anak yang berbeda lah dikatakan seperti itu, ya kasih sayangnya yang diberikan itu harus utuh, tidak semata-mata hanya untuk anak yang sempurna begitu, Romo. Jadi juga harus lebih sabar menghadapi anak yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya tersebut gitu. Oke, dan ini yang saya senang ya, terutama dalam perjumpaan saya dengan teman-teman Muslim, yaitu konsep kesabaran. Ya. Dan saya tidak tahu apakah istilahnya benar atau tidak ya, nanti juga tawakal itu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup, lalu sikap kesabaran ya. Kesabaran itu seringkali digambarkan dengan usus ya. Nah sebenarnya dalam bahasa Latin juga ada ya, usus atau kesabaran itu berarti apa sih? Kesabaran itu berarti memberi hati untuk pribadi yang lain. Dan kita semacam mengurangi ya egoisme kita sehingga orang lain itu mendapatkan hati ya. Nah, kurang lebih itu ya kesabaran. Terima kasih ya Dwiworo ya. Sekarang saya pengen lihat di ruang chat siapa Ferry yang juga dari Muslim. Ferry, yuk Ferry. Iya, Pak. Oke, ya. Tadi Woro sudah memberikan apa? Shed a light ya, jadi memberikan terang pada kita bagaimana teman-teman Muslim itu menerima apa ya anak-anak dengan disabilitas dalam keluarga. Jadi ada konsep kesabaran ya. Jadi dan apa? Anak yang tidak memiliki disabilitas tidak diberikan keistimewaan ya. Jadi dua-duanya diperlakukan setara sebagai anak-anak dalam satu keluarga. Nah, Ferry, sejauh kamu mengenal agama kamu, bagaimana ini ya, dan terutama kadang-kadang ini ya dengan situasi masyarakat kita ya. Mungkin teman-teman nggak tahu, tapi di daerah Seturan, nggak jauh dari kampus Sanata Dharma, itu ada sungai dan ada satu kawasan yang orang sangat prihatin ya, karena orang sering menemukan janin di situ yang dibuang oleh siapapun. Hampir selalu ya, setiap bulan ada berita tentang bayi yang ditemukan dan dibuang di situ. Padahal kan Seturan dan sekitarnya ini kan kawasan mahasiswa ya. Nah, kalau Ferry, Islam sendiri terkait dengan disabilitas mengajarkan apa sih, Ferry? Sejauh kamu tahu, sejauh kamu browsing, begitu? Jangan membeda-bedakan gitu, Pak. Membeda-bedakan gimana ya? Jadi kalau dalam bagaimana Allah ya dalam agama Islam memandang apa ya perbedaan manusia, apa keragaman ya? Bahwa akhirnya kan kita menemukan ya, Ferry, di sekitar kita ada teman-teman dengan disabilitas, teman-teman dengan kekhususan tertentu, begitu ya. Nah, ketika kamu berrelasi dengan mereka, biasanya kamu menggunakan prinsip apa? Sehingga kamu tetap bisa berteman dengan mereka, tidak mengeksklusikan mereka, gitu, Ferry. Semua orang di mata Tuhan itu sama, Pak. Yang membedakan cuma iman gitu. Jadi cara Tuhan gak usah malu. Manusia itu sama ya. Yeah.
Hanya kita manusia yang kadang-kadang justru membedakan. Oke, ya. Ferry sendiri punya teman difabel nggak sih? Nggak ada, Pak. Oh, belum punya ya? Belum punya pengalaman ketemu dengan teman difabel ya? Oke, Ferry. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Oke. Film yang kedua adalah Imperfect. Timbangan menunjukkan angka, bukan nilai. Siapa yang nonton film ini dan mau sharing? Silakan angkat tangannya. Atau langsung buka mikrofonnya ya. Oke, Ferry. Oke, kayaknya Ferry ngebet ya pengen cerita. Yuk, Ferry. Ini kan mungkin film, saya enggak tahu ya, ini film capek banget ya. Tapi kok Ferry senang ya nonton film ini? Punyanya cuma ini juga. Apa yang menarik, Ferry, dari film Imperfect ini? Selain Jessica Mila tentu ya. Intinya aja. Oke, apa yang menarik buat Ferry? Kalau jadi cowok harus bisa terima cewek apa adanya gitu, Pak. Susah nggak sih menerima cewek apa adanya? Susah, Pak. Jujur aja, mandang fisik dulu ya, cowok. Oke, kalau misalnya cewek juga mandang kamu fisiknya dulu gimana? Susah, Pak. Susah. Hitam pendek. Momen apa, Ferry, di mana kamu akhirnya pribadi itu lebih dari yang fisik aja gitu ya? Ada momen nggak di mana kamu beberapa komentar ketika saya lihat ya di YouTube gitu ya, kayaknya pribadi kayak Reza Rahardian ini satu di antara 1000 deh. Bisa nerima apa adanya gitu ya. Susah banget ya yang mengatakan ini ya, yang cantik itu banyak ya, yang cocok itu enggak banyak ya. Kamu itu cantik, cocok lagi ya. Kayaknya apa sih yang seringkali membuat susah Ferry punya sikap terhadap perempuan seperti dia? Susahnya gimana? Ya gimana, Pak? Susah aja, Pak. Kamu sendiri sekarang masih melihat misalnya ya teman-teman kamu Boro, Petronila gitu, masih fisiknya banget atau kamu mulai agak berubah? Mulai agak berubah, udah bicara itu bisa nyambung nggak gitu, Pak? Itu kapan kira-kira Ferry kamu merasa ada perubahan itu? SMA kelas 2 kayaknya, Pak. Itu momennya apa, Ferry? Kan kadang-kadang kita ketemu ya dengan sebuah peristiwa sehingga kita lalu berubah pandangan kita ya terhadap cara melihat seseorang ya. Ya kenal cewek itu, Pak. Terus kayak cocok gitu loh, enggak pandang fisik. Oke. Ya, jadi Ferry, kamu masih lanjut dengan cewek itu? Udah putus, Pak. Udah putus. Udah beda sekolah. Berduka cita ya, Ferry ya, karena sudah putus. Yeah. Tapi sekurang-kurangnya pengalaman kamu dekat dengan cewek itu. Video saya itu, Pak. Akhirnya terbuka ya, bahwa seperti dalam film, kecocokan itu ternyata jauh lebih utama ya daripada kecantikan ya. Dan akhirnya mungkin nanti kita punya pandangan yang berubah ya terhadap, apalagi kalau itu sudah menjadi pasangan hidup kita ya. Oke, Ferry, terima kasih atas sharingnya ya. Siapa lagi yang mau angkat tangan atau angkat suara terhadap film yang kedua, Imperfect? Ada yang mau angkat suara, teman-teman? Silahkan langsung saja membuka mikrofon kamu ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut pada film yang ketiga, yaitu Wonder. Dia tidak bisa mengubah parasnya, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita terhadapnya. Apakah ada yang nonton film ini?
Ya. Oke, saya sekarang akan mengejar kalian ya. 2C, Riputri. Silakan Riputri bicara. Dua C, Riputri, ada? Oke. Mohon maaf, ya. Pak, sebelumnya saya mematikan kamera. Oh, enggak apa-apa. Ya, silakan dimatikan. Ada, Romo. Oke, Riputri nonton film yang mana dari tiga film itu, Riputri? Saya menonton film Imperfect. Imperfect. Apa sih yang menarik buat Riputri dari film Imperfect itu buat kamu ya? Silakan. Silakan Riputri. Oke, kelihatannya Riputri ada masalah dengan sound-nya. Sekarang saya ingin mengajak bicara Shera Pramesila. Shera Pramesila, ya. Dan kamera karena sedang hujan. Oh, enggak apa-apa. Ya. Shera nonton film yang mana, Shera? Yang Imperfect. Oke, Imperfect, ya. Apa sih yang menarik dari film itu buat Shera? Ya harusnya kan itu apa namanya yang jadi Jessica Mila itu Clara, itu awal ya. Punya badan yang gendut yang besar terus kan ada apa sebenarnya dia itu punya otak yang pintar kerja di perusahaannya itu terus dia itu mau dijadikan kayak apa atasan gitu mau naik apa angkat gitu tapi karena fisiknya kurang mendukung jadi dia kayak punya motivasi buat jadi kurus gitu loh Romo tapi pas udah jadi kurus dia kayak lupa akan dirinya sendiri yang dulu gitu jadi apa namanya kalau kita mau apapun kalau kita mau merubah fisik tetapi kita itu tetap harus apa ingat kita yang dulu gitu intinya. Oke, saya sering lihat ya di Instagram ya, terutama kalau saya follow artis-artis itu ya. Ada banyak sekali komentar ya dari teman-teman kayaknya seusia kamu sih yang selalu bicara body goals ya, body goals ya. Jadi kayaknya punya tubuh yang seperti artis-artis itu jadi cita-cita ya bagi banyak teman perempuan ya. Kamu sendiri juga punya body goals enggak? Kalau saya Kamu sendiri gimana? Tentang tubuh ya. Enggak sih kayaknya Romo terlalu kurus kalau saya. Terlalu kurus ya. Kamu pengen body goals kamu menggemukkan sedikit ya. Sus, tapi Romo. Ya, oke, teman-teman ya, kita sudah lihat tiga film ini dan kita seringkali banyak bicara ya tentang tubuh itu di ruang yang fisikal ya, ruang di mana kita ketemu, berjumpa, bertegur sapa, kurang lebih ruang sebelum masa pandemi ini ya. Dan terutama selama masa pandemi, selama satu tahun ini, ternyata ada ruang digital di mana juga tubuh kita itu diomongin, apa ya, dinyinyirin, ya. Nah, lagi-lagi ya, karena kita ingin berefleksi iman atas tubuh kita, ruang digital itu ramah nggak sih untuk tubuh kita? Nah, kita akan ngobrol setelah kita nonton ya salah satu tayangan yang mungkin juga udah kalian tonton sering ya tentang tubuh di ruang digital. Ya.
lost in me in mucho gusto. See a dana churro, she call me fucking chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Gonna make you my number one, gonna make you my numero uno. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one. Tryna make you my numero uno. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me fucking chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Master me in mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me puppy chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Oke ya, saya pengen tanya dulu ke siapa ya. Saya akan nyari cowok dulu deh. Tommy, silahkan mikrofonnya dibuka, Tommy. Iya, Pak. Iya. Kamu main TikTok juga enggak, Tommy? Aku enggak, Pak. Oke, tapi kamu suka lihat orang main TikTok nggak? Terkadang, Pak. Oke, biasanya kamu suka suka macam apa sih yang ada di TikTok? Yang TikTok yang menginspirasi, Pak. Oke, misalnya apa itu TikTok yang menginspirasi ya? Kamu diketawain sama Ferry ya? Memang ada TikTok yang menginspirasi. Gimana, Tommy? Contohnya, dia kan Pak, terkadang ada motivasi-motivasi kehidupan seperti itu di TikTok. Ada video-video singkat atau film pendek yang di-cut gitu. Jadi kata-kata motivasi aja yang dimunculkan di TikTok gitu, Pak. Oke, okay. Kalau kamu suka lihat teman-teman kamu yang joget-joget di TikTok nggak? Terkadang, Pak, kalau kenal sih. Tapi okay. Kalau nggak kenal. Tapi kamu biasanya cuma lihat yang kenal ya, tidak? Seperti kayak saya ini ya, saya nyari-nyari di YouTube ya, kayaknya menarik, lalu tak posting untuk kelas kita ya. Kalau yang lain kurang sih Pak, karena yang kalau enggak dia masalah motivasi-motivasi, kalau yang lain masalah joget-joget gitu jarang sih, karena kalau joget-joget gitu macam yang tadi, kalau enggak punya teman, seperti itu Pak. Oke, baru kamu nyetel ya, cari-cari ya. Iya, terkadang. Oke, kalau ini Tommy ya, kan selain saya tadi bilang bahwa
sekarang ini hidup kalian sebagian ada di ruang digital ya. Apalagi selama masa pandemi ini ya. Kamu punya micat enggak, Tommy? Enggak, Pak. Oh, kamu enggak punya ya? Enggak. Ada alasan tertentu mengapa enggak punya? Karena terlalu banyak aplikasi, Pak. Oh, oke okay, ya. Jadi ya, terlalu banyak aplikasi. Kalau saya boleh tahu ya, aplikasi yang kamu punya apa saja sih, Tommy? Aplikasi. Aplikasi apa ya, Pak? Apa ya? Yang kamu apa ya? Mudah banget. Mungkin kayak generasi saya ini kayaknya enggak punya deh promo kayak gini ya. Contohnya Pak seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, psikologi gitu-gitu, Pak. Wah, kamu pelajar sekali ya. Apa aplikasi-aplikasinya itu mendukung kuliah ya. Tapi kamu pernah lihat enggak sih kalau itu Bigo Live? Kenapa, Pak? Kalau Bigo Live kamu pernah nonton enggak? Kurang tahu, Pak. Baru dengar, Pak. Nanti coba dibuka di YouTube ya. Siap, Pak, siap. Oke, ya. Kayaknya yang sudah enggak sabar Jendri ini ya. Oke, terima kasih ya, Tommy. Oke, Pak. Ya. Sama-sama. Jendri Dita. Ya, Pak. Oke, Jendri, kamu punya micat enggak, Jendri? Apa, Pak? Punya micat enggak? Apa sih micat, Pak? Enggak tahu. Waduh, mungkin saya tanya Ferry Wastoni. Kamu punya tahu micat enggak, Ferry? Apa, Pak? Micat. M-I-C-H-A-T. Enggak tahu, Pak. Waduh, Moro tahu nggak micat? Apa kayak yang covernya kuning itu bukan, Pak? Ah betul ya, yeah. Apa itu, Moro? Listener tahu itunya aja, Pak. Tahu luarnya aja, nggak tahu kegunaannya. Oke, okay. Kalau Petronila tahu micat nggak? Atau punya akun micat nggak? Tidak tahu, Romo. Waduh, padahal ada banyak orang loh di situ ya. Sebelum kelas ini ya saya daftar di micat ya dan apa ini forum yang sangat open ya nanti saya enggak tahu ya di kelas ini siapa yang punya micat ya saya harusnya raise hand ya siapa yang punya micat teman-teman karena saya enggak tahu ya apakah mahasiswa Sanata Dharma itu agak perkecualian ya. Jadi apa dunianya adalah dunia sekolah terus ya. Micat ini banyak banget ya. Ya kayak WA lah sebenarnya ya. Tetapi tujuannya lebih khusus ya, teman-teman. Kita apa ya kesukaannya apa dan kemudian kita diajak untuk kenalan dengan orang-orang yang kelihatannya punya kesukaan yang sama ya. Nah, saya karena saya pakai nomor yang resmi ya. Jadi saya nulis-nulis yang resmi aja ya di micat itu ya sudah saya uninstall ya. Jadi saya nggak punya sekarang. Tapi saya tertarik ya, pengen lihat bahwa ada banyak dari kalian yang di ruang itu ya. Dan itu aja saya pakai apa ya? Saya aja nulis pesan yang sangat umum ya. Itu aja saya udah ditawari ya macam-macam ya. Termasuk ditawari orang ya. Nah, apalagi kalau saya misalnya menuliskan sesuatu yang apa ya, yang agak nakal gitu ya. Nah, kemungkinan saya lebih ditawari lagi ya. Padahal saya cuma nulis sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan perempuan gitu ya. Tapi lama-lama karena saya apa ya bilang bahwa saya itu laki-laki ya. Lalu kemudian teman-teman saya mulai diperkenalkan dengan para perempuan yang ada di ruang itu ya. Nah. Teman-teman, mengapa ini baik untuk kita obrolin? Karena menurut saya kalian hidup di dalam dunia digital gitu ya. Kalau Buna Ventura, kamu suka TikTok nggak, Buna? Kadang nonton sih, Romo. Oke, okay. Nah ini kita punya korban ya, yang mau kita ajak bicara ya.
Bonaventura kamu biasanya nonton apa sih yang di TikTok? Seringnya tuh kayak yang galau-galau sama game dulu kamu. Oke, kalau kalau kamu sendiri generasi yang game atau yang galau-galau? Game dong, kamu. Galau tuh nggak usah. Ya, kalau menurut kamu ya, apakah agama itu sebaiknya omong juga ya tentang keberadaan terutama orang muda di media sosial? Kamu merasa nggak sih bahwa agama perlu omong sesuatu tentang itu? Dengan melihat ada banyak orang muda ya yang apa ya berekspresi ya macam-macam ya dari nanti Ferry dan teman-teman tadi ya yang punya aplikasinya itu Kamus dan macam-macam ya di YouTube itu banyak banget ya kalau mau melihat apa ya yang rekaman-rekaman itu ya Bigo Live Woro nanti kalau ke YouTube ya pakai kacamata hitam Woro ya. Jangan sampai pingsan ya. Nanti soundnya dikecilin ya, agar bapak ibu kamu tidak pingsan ya melihat tayangan yang kamu lihat ya. Oke, kalau Bona gimana? Bona merasa perlu nggak sih agama itu omong sesuatu ya tentang terutama tubuh orang muda di ruang digital? Ya perlu sih Romo. Terkadang tuh aku lihat kayak di FYP itu ada pastor-pastor yang kayak mereka tuh main TikTok buat kayak gimana ya, ada ayat-ayat yang ditulis di sana gitu loh, kayak mengarah ke positif gitulah. Itu beberapa pastor juga tak follow gitu buat pandangan. Oke, oh ada pastor-pastor yang TikTokan juga ya? Iya. Wah, saya berarti kurang latihan ini ya. Saya nanti latihan Papi Culo dulu ya, mungkin akan jadi TikTok pertama saya. Nah, saya baru omong aja kalian sudah nggak percaya ya bahwa saya kayaknya cocok untuk itu ya. Ini selain yang ini kalian ya, saya coba ajak Nurta, Dian, Ratna. Iya Romo. Oke, kamu sendiri main TikTok nggak Nurta atau punya micat nggak? Punya. Micat punya juga? Enggak punya micat. Kalau TikTok punya. Ya. Kamu pernah main juga atau cuma nonton-nonton? Ya main ya nonton Romo. Oke. Yang pernah kamu mainin apa? Maksudnya? Misalnya lagu apa gitu atau game apa? Lagu ya kayak itu Romo Papi Culo gitu dulu pernah. Pernah ya. Lalu kamu menangis itu? Enggak. Oke, Nurta. Kamu kan lihat ya, banyak teman juga dari kamu yang main juga di ruang itu ya. Dan beberapa mulai concern ya, Nurta ya, karena ada expose tubuh di situ ya. Nah, kamu sendiri merasa agama perlu omong nggak sih tentang hal-hal kayak gitu, Nurta? Perlu, Romo. Menurut kamu mengapa? Kan di situ banyak tuh yang pakai bajunya tuh yang minim gitu loh. Bajunya tuh kayak ya kayak vulgar gitu loh Romo. Dan agama tuh. Jadi menurut kamu sudah melampaui ini ya kewajaran gitu ya kesopanan? Iya dong, melampaui batas gitu. Oke. Nah saya sekarang coba cari ya teman kamu yang berpakaiannya sangat sopan ya. Woro ya. Wah ini berpakaiannya gamis ya. Kamu sendiri pernah lihat-lihat TikTok nggak Woro? Iya pernah Romo. Kamu sendiri gimana melihat teman-teman kamu, seusia kamu ya, berekspresi. Kamu sendiri gerah nggak sih atau nyaman-nyaman aja? Atau kamu punya concern tertentu Woro? Kalau saya memakai hijab seperti ini saya nyaman-nyaman aja sih Romo. Tapi kalau untuk melihat teman-teman yang di luar seperti main di TikTok seperti itu, ya saya suka-suka aja asal mereka itu tidak terlalu seperti ya mengekspos tubuh ini loh tubuhku kayak gitu Romo. Jadi mereka bebas berekspresi tapi jangan lupa attitude gitu.
Kalau misalnya dikatakan ah kuno woro ya, kayak gini kan udah biasa, semua orang juga ngelakuin ya, woro aja yang kuno ya, sok religius. Nah, gitu gimana woro tanggapan kamu? Tanggapan saya ya, ya terserah saya, ini saya, itu kamu, ya udah urusan masing-masing aja gitu. Ya kamu urus diri kamu sendiri ya, nggak usah ngurusin yeah. saya ya. Iya, menurut saya tapi kan kalau misalnya kita punya sikap seperti itu, apa itu enggak sikap cuek ya? Kalau menurut saya itu untuk orang-orang yang tidak mengenal saya atau tidak mengenal teman-teman saya gitu Romo. Jadi kalau sesama kita tahu, kita kenal, seharusnya kita bisa apa menasihati gitu. Sebenarnya okay. kamu kalau caranya woro gitu. Ngobrol dengan teman-teman sebaya kamu ya, kan generasi kamu ini kan nggak suka ya dinasihati, apalagi dinasihati oleh teman sebaya ya. Memang kamu bapak saya ya, ibu saya ya, kenal aja juga apa ya, kan kita cuma ketemuan di kampus ya, kita kan cuma teman kampus, tapi udah kamu apa ya menasihati saya ya. Cara woro apa ya menyampaikan kesan sehingga mereka bisa terima biasanya gimana woro? Kalau menurut saya caranya tuh ya kita harus bisa memahami dari sisi mana dia nggak sakit hati gitu. Mm-mm. Misal teman saya gitu kan main TikTok terus dia mengekspos badannya gitu, jadi saya sebisa mungkin untuk menasihati tuh tanya dulu. Kenapa menurut kamu ini tuh menarik? Kenapa menurut kamu ini tuh bagus gitu? Jadi saya bisa mengutarakan pendapat saya sebagai orang lain, sebagai yang melihat videonya itu. Apa jadi dia itu bisa kayak, oh ternyata dari pandangan orang lain seperti ini gitu Romo. Jadi menasihati dengan cara pelan-pelan memahami agar supaya lawan bicara kita tidak sakit hati gitu. Oke okay, ya, jadi kita tidak mulai dengan judgment ya, kita mencoba memahami ini ruang yang tadi oleh teman kamu ya, bisa digunakan untuk sesuatu yang positif ya, tentang kisah-kisah inspirasi, film satu menitan, dan macam-macam ya. Lalu ada tentu kita sebut sebagai access ya, access baggage itu semacam, ya ruang itu bisa digunakan juga oleh orang untuk sesuatu yang menurut kita ya, misalnya melanggar kesopanan atau tidak sesuai ya dengan yang kita pandang sebagai mungkin kita sebut aja ya norma agama gitu ya. Tapi cara kita apa ya omong tentang itu ya kita lebih ngajak ngobrol ya sebagai sahabat. Ini semacam keyakinan saya kalau kamu apa ya bisa memperhitungkan ya monggo. Tetapi dari pihak kita punya pendirian tertentu ya. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan omong sesuatu yang berat ya, terutama untuk teman-teman yang Katolik ya. Nah, sebenarnya ini juga dialami oleh teman-teman agama lain ya, tetapi terutama dalam konteks Indonesia sekarang ini Gereja Katolik tidak hanya berbicara tentang tubuh, tetapi dia juga diprotes karena kekerasan terhadap tubuh ya yang ada dalam gereja. Oke, teman-teman Katolik, siapkan hatimu ya, karena pembicaraan ini akan berat ya, dan mungkin ini akan terkait dengan para pemimpin agama Katolik. Siapkah kalian hatimu ya? Bisa ambil tisu dulu, kalau hati kalian tidak terlalu kuat ya. Oke, teman-teman, ada salah satu orang muda dalam gereja Katolik, namanya adalah Carlo Acutis. Dia meninggal pada usia sangat muda, dan ketika jenazahnya dibuka, jenazahnya itu utuh. Dan kemudian dia dipandang sebagai salah satu orang suci muda dalam gereja. Dan salah satu quotes-nya yang menarik adalah, kita semua lahir sebagai original. Tapi kebanyakan dari kita meninggal sebagai fotokopian. Nah, nanti kita akan lihat ya, apakah TikTok, micet, dan macam-macam ruang di mana kita hidup sekarang ini membuat kita lebih orisinal atau membuat kita jadi fotokopian. Ya. Nah,
sambil mikir-mikir ya, terutama buat teman-teman Katolik ya, siapkan hatimu, maka saya ingin kalian mendengarkan lagu ini dulu ya, yaitu Lovely. Ada pengalaman pulang ya, dan itu kalau kita kaitkan dengan pengalaman tubuh kita ya, kita bisa mengubah insecure ya menjadi bersyukur. Itu adalah pengalaman pulang ya dengan tubuh kita. Dan teman-teman, pembicaraan kita tentang tubuh ini relevan banget. Karena di kampus sebelah kita, beberapa waktu lalu ada kasus yang sangat besar ya, terhadap seorang mahasiswi bernama Agni. Ketika dia menjalani KKN, dia mengalami kekerasan seksual ya oleh teman KKN-nya. Dan kemudian kasus ini sampai pada publik, tetapi kemudian kampus ya mengambil keputusan yang mengecewakan banyak pihak ya, karena dipandang melindungi pelakunya. Dan kemudian yang terjadi adalah berdamai, tetapi buat para aktivis ini merugikan pihak korbannya. Nah, kekerasan terhadap tubuh itu ada di banyak tempat ya, di ruang digital, juga di ruang yang fisik ya. Nah, dan sebenarnya di dalam gereja Katolik dan juga di dalam komunitas-komunitas agama juga ada loh kasus-kasus yang kita perlu buka mata ya. Karena ternyata komunitas agama seringkali juga melakukan kekerasan terhadap tubuh ya. Nah, ini beritanya ya kalau kalian nanti nyari, terutama dalam tahun ini ya. Jadi anak-anak dan juga orang-orang dewasa, terutama perempuan yang menjadi korbannya Romo, korbannya Frater, korbannya Bruder, itu mulai buka suara bahwa mereka menjadi korban kekerasan seksual ya. Dan ini menggegerkan gereja Indonesia ya. Nah, saya pengen tahu ya, yang Katolik-Katolik, apakah kalian tahu tentang kasus-kasus ini? Oke, saya sekarang mau bicara dengan Diah. Apakah Diah ada di grup ini? Ada, Romo. Oke, Diah. Katarannya Diah, ya? Iya. Oke, Diah, kamu pernah mendengar nggak bahwa dalam gereja Katolik ada kasus yang sangat besar, ya, yang menghebohkan, yaitu bahwa ada kekerasan seksual di dalam gereja Katolik Indonesia. Pernah dengar kabarnya enggak dia? Jujur enggak, Romo. Waduh. Ada dia ya. Salah satu harian yang banyak mengangkat itu Jakarta Post ya. Memang dalam bahasa Inggris, tapi juga pernah ya di Kompas saya kira juga diangkat kasus itu. Tapi kamu pernah dengar nggak sih bahwa pelanggaran terhadap tubuh perempuan ya, terhadap anak juga itu terjadi? Pernah dengar nggak dia? Gimana dia? Jaringannya kurang stabil. Oke, jaringannya kurang stabil ya. Jadi setiap bentuk penundukan seksual harus dengan tegas ditolak. Kamu merasa nggak sih kasus-kasus ya kekerasan seksual itu terjadi di banyak tempat, termasuk di ruang agama ya. Tidak hanya mereka yang digerebek ya karena pacaran di masjid atau di WC masjid ya, itu biasa ya. Maksudnya kasus-kasus kayak itu sering kita dengar ya. Tetapi ini adalah bahwa di ruang agama. Pernah enggak dia mendengar itu? Pernah sih, Romo. Apa yang pernah kamu dengar dia?
Dia, apakah kamu ada di situ? Oke, kelihatannya dia perlu dibantu ya oleh teman yang lain ya. Siapa yang Katolik di sini? Silakan angkat jarinya. Yang Katolik? Silakan angkat jarinya. Oke, Petronila. Pernah enggak Petronila kamu mendengar ada kasus-kasus pelanggaran seksual terhadap anak, terhadap perempuan dewasa rentan di dalam gereja Katolik? Belum pernah, Romo. Belum pernah ya. Wah, ini padahal kamu anak asrama toh? Masuk asramanya udah kuliah ini, Romo. Oke, asrama itu menjadi salah satu lokasi ya di mana terjadi kekerasan ya. Seksual ya. Nah, maka Petronila perlu hati-hati ya. Itu bisa juga menjadi, wah ini yang Katolik-Katolik kok pada nggak tahu semua ya. Padahal ini serius loh. Apa? Ya udah saya ngajak ngobrol Ferry lagi aja deh. Ferry, kalau di dalam agama Islam ya, ini juga tidak terkecualikan ya. Pesantren itu kadang-kadang juga menjadi salah satu lokasi ya. Kamu merasa nggak sih bahwa ada kasus-kasus di mana kekerasan seksual itu dilakukan oleh pemimpin agama? Banyak sinyal, Pak, tapi tertutup gitu, Pak. Ah, itu ya. Mengapa tertutup, Ferry? Kan udah namanya udah baik dia gitu, tutup. Nggak berani pakai namanya dia gitu loh, Pak. Oke ya, jadi bisa jadi karena nama baik ya. Iya. Pemimpin terus agamanya. Orang-orang nggak percaya. Lalu apa ya, orang cenderung menyaksikan ya bahwa terjadi pelanggaran seksual ya atas bisa kalau dalam gereja Katolik ya terhadap Miss Dinar, terhadap anak-anak ini ya, Mudika, juga terhadap orang yang aktif dalam gereja, ya termasuk juga tentu di antara teman-teman dari agama-agama lain ya. Oke, teman-teman, karena yang Katolik ternyata, waduh, kurang banyak aja ya. Nanti silahkan di search ya, karena kasus ini besar sekali teman-teman ya. Dan kita tidak boleh ya ikut mendiamkan itu ya. Kita harus mendorong agar apa ya, rumah ibadat itu menjadi tempat yang lebih aman ya. Oke, bagian terakhir kita adalah melihat ini teman-teman. Ini tempatnya nggak jauh dari kampus kita di Kota Gede ya. Waria itu manusia juga yang punya hak untuk beribadah. Karena kami dilarang beribadah karena waria harus boleh beribadah kalau sudah bertobat menjadi laki-laki. Jadi begitu katanya. Siapapun berhak untuk beragama, siapapun berhak untuk menghadap sama Allah atau sama Tuhan yang diyakini seperti itu. Bagi saya bahwa insting ketuhanan atau nurani ketuhanan itu adalah nurani yang nggak bisa diganggu gugat. Kita pernah dibubarkan oleh kelompok fundamentalis ya, di mana waktu pembubaran itu mereka membawa saya ke balai kelurahan dan disaksikan oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, banyak orang gitu. Tetapi saya meyakini bahwasanya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, setelah ini kita akan minta pendapat teman-teman Muslim ya. Bagaimana sikap kalian, penerimaan kalian terhadap transpuan atau lebih populer ya disapa sebagai Mbak-mbak waria.
turun di jalan mereka suka itu, kita temui ya di Sagan. Sering, kalau kalian sering lewat Prambanan itu banyak ya. Jelas. Selama ini yang paling support aku itu ibu. Ya, kalau saya lebih senang, Mas. Senang kalau udah diajarin gitu. Apalagi dia sekarang udah mau puasa. Jalanin puasa juga dia udah mau, kan. Udah senang. Apalagi kalau dia udah mau jalankan 5 waktu, lebih senang lagi. Jadi kita melatih kawan-kawan pengamen dan pekerja sek untuk mempunyai pekerjaan alternatif sehingga tidak menggantungkan pekerjaan dari situ tetapi akan mempunyai pekerjaan yang baru yang lebih punya martabat di masyarakat, lebih baik di mata hukum. Selamat berbuka puasa. Peribahasanya orang Arab itu kan an-nasu a'da'u ma jahilu, seperti kecenderungan manusia itu akan memusuhi apa yang belum mereka pahami, atau manusia akan cenderung memusuhi sesuatu hal yang berbeda atau yang belum mereka pahami. Maka menurut saya hal yang lumrah, sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah sederhana sebenarnya. Bagaimana kita memahami orang, ya maka lakukan komunikasi, dialog. Inginnya ya orang-orang seperti kita itu bisa diterima di masyarakat. Terus dalam hal pekerjaan juga kita kan nggak usah dilihat dari orang satu gendernya gitu kan. Kita punya kemampuan, punya keahlian gitu. Mereka tuh yang punya usaha bisa memberi itu aja. Oke, yang paling perhatian sekali Mbak Woro ya, ini tidak berkedip ya nonton tayangan ini ya. Gimana kesannya Mbak Woro, kamu melihat tayangan ini? Apa yang menarik buat Woro setelah kamu lihat tayangan ini? Pertama terkejut ya Romo, karena sebelumnya belum mengetahui ternyata ada pesantren khusus waria seperti itu. Ini anu ya Woro, lokasinya di Kota Gede. Kita bisa agak biasanya kan kalau kita misalnya order ini ya, apa ya gokar itu ya, lalu kita pengen ke tempat kan biasanya kita ya search alamatnya ya. Tempat ini istimewa Woro, karena kita bisa ngetik tempatnya itu pesantren waria, ya, tetapi alamatnya kita nggak pernah sampai ke situ. Jadi alamat tempat itu disembunyikan ya, karena beberapa kali mereka diserang gitu ya, Bro. Agar mereka aman ya. Saya kebetulan pernah ke situ, pernah mengundang mereka ke kampus Sanata Dharma juga ya. Nanti setelah kelas saya posting lah di grup ya, salah satu foto saya dengan mbak-mbak yang tadi ya. Nah, apa yang menarik buat Woro setelah ternyata ada ya tempat kayak gitu ya. Silakan Woro. Menurut saya ternyata ya itu orang itu memiliki pilihannya sendiri untuk seperti itu. Jadi enggak salah ada pesantren khusus seperti itu. Kayak tadi yang saya kutip itu orang itu cenderung akan memusuhi apa yang mereka tidak ketahui gitu Romo. Oke, betul ya, itu kutipan dari saya kira Quran ya, Woro ya. Iya. Jadi makanya tadi Pak Ustadznya ya, kalau kita lebih paham, barangkali kita tidak memusuhi lagi ya. Iya. Apalagi kalau kita mendengarkan bahwa teman-teman waria ini punya insting ketuhanan ya. Makanya diskusi kita tentang tubuh sampai pada tubuh ini ya, tubuh yang lain ya.
bahwa teman-teman ini dengan tubuhnya yang seringkali ditolak dalam masyarakat itu mencari Tuhan sungguh-sungguh ya. Tuh, kalau kamu orang sendiri dengan sikapnya Pak Ustadz gimana? Kamu setuju? Karena Pak Ustadz ini yang seperti ini nggak banyak juga loh, Waro ya. Apa, dia terjun apa ya? Dan bahkan dia mengajar itu gratis ya untuk mengajari mereka baca Quran dan macam-macam gitu. Gimana Waro? Saya salut apa kepada Pak Ustadznya. Ya seperti yang tadi bilang, kita tidak perlu membeda-bedakan untuk saling mengasihi gitu Romo. Jadi Pak Ustadz itu juga memikirkan kalau waria itu ya seperti kita semua sebenarnya gitu, tapi mereka memiliki pilihan hidup sendiri untuk menjadi seperti itu gitu. Oke ya, terima kasih Waro ya atas tanggapannya. Mudah-mudahan kita lalu jadi apa ya lebih menyadari, oh iya ya, ada loh orang-orang yang mencoba untuk mendekati ya mereka yang memiliki tubuh yang lain dan seringkali mereka disingkirkan ya. Alfi, ya ini juga mas yang Muslim, saya pengen mendengarkan tanggapannya ya. Alfi? Ya Romo. Oke, Alfi, gimana Alfi kesannya setelah kamu lihat tayangan yang terakhir ini? Ya, seperti yang dibilang sama Woro tadi kan, orang itu kan beda-beda ya, pilihan hidupnya beda-beda gitu. Itu emang jalan hidupnya mereka, mereka milihnya yang seperti itu gitu. Ya, kamu sendiri respect dengan hidup mereka, bisa menghargai misalnya ini ya, yang dilakukan Pak Ustadz tadi, atau gimana, Alsi? Ya, respect kan karena mereka juga, mereka hijrah kan juga, mereka hijrah, terus kembali menyembah Allah gitu. Oke, jadi meskipun mereka ya seringkali mengalami ya kesulitan, tetapi mereka tetap mencari Tuhan ya. Ya. Kadang-kadang harus berpindah tempat karena tempatnya digerebek ya, mereka harus berhadapan dengan aparat, tapi saya ke rumah itu sangat tersentuh ya teman-teman ya, karena itu rumah aman ya buat mereka. Jadi di rumah itu ya mereka ngaji, mereka hidup bersama. Dan teman-teman terutama yang sering lewat Sagan, nanti lewat Jalan Solo, lewat Prambanan, kalian akan ketemu mereka. Dan mudah-mudahan ya, setelah kita apa ya ngobrol tentang tubuh di banyak ruang ya, di ruang digital, tetapi juga ternyata mereka seringkali kita temukan di jalan. Kita lalu punya sikap yang berbeda ya terhadap mereka ya. Nah, waduh ini saya nggak tahu ya, tapi mungkin kita lihat sebentar ya, Dina Rahman ya, seseorang yang punya apa ya konflik yang lain ya. Yang pertama adalah dia memilih untuk menjadi perempuan, yang kedua dia memutuskan untuk pindah agama, dan dia bilang ini sesuatu yang sulit sekali dia lakukan. Nah, kita lihat sebentar ya teman-teman. Even kakak sepupu gue yang udah kayak anak sendiri, anak bokap-bokap gue sendiri bilang kayak, ya udah kalau mau memutuskan kayak gitu, it's okay gitu. Tapi just be a good one. Kayak, ya udah lo pelajarin yang benar dan lo amalkan yang benar titik gitu. Jadi kayak even my family doesn't actually say anything negative about it now. Apalagi ketika mereka tahu gue sudah penuh dengan kedamaian dan sukacita. Floriani De Paula ya, kamu raise hand ya. Silahkan Floriani. Iya Pak. Oh iya, silahkan Floriani. Mau ngomong apa? Silahkan Floriani. Oke ya, kita
Hey guys, masih bersama gue Daniel Mananta, dan sekarang gue masih bersama tetangga gue, Dena Rahma. Well, sebelum gue lanjut, gue pengen ingetin kalian dulu nih untuk subscribe channel ini. Nyalakan bell-nya atau loncengnya, sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika video Daniel tetangga kamu kita upload. Nah, gue mau obrolin sesuatu yang mungkin bisa mengharukan. Jadi tentang sebuah masa di mana akhirnya Dena berani ngomong sama orang tuanya tentang apa yang dirasakannya. Sesuatu yang dia tutupin dari orang tuanya dari dulu. So, kita lanjutkan ya obrolan kita dengan Dena Rahman. Jadi, ketika gue lulus kuliah, terus gue udah mulai kerja, so, gue punya modal. Jadi, gue datang ke nyokap bokap tuh nggak kosong. Oke, hey, teman-teman, karena keterbatasan waktu, nanti kalian boleh nonton sendiri ya kelanjutannya. Tetapi saya kira yang kita bisa belajar, ada banyak keluarga yang memberikan contoh pada kita. Mungkin ada persoalan-persoalan dengan tubuh, dan seperti dikatakan oleh Dena Rahman tadi, keluarga kita memilih untuk mencintai dan menerima kita. Dan apa ya, diskusi agama tentang tubuh tentu masih bisa kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan lain. Jadi apa ya, sekarang kita membuka diskusinya untuk kalian. Dan dengan ini saya mengakhiri kelas kita pada sore hari ini. Ini tadi Floriani De Paula mengangkat tangan mau bicara atau gimana Floriani? Enggak Pak, itu udah dari tadi yang siapa hepatannya yang Katolik itu loh Pak. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih Floriani De Paula ya. Oke teman-teman, kita akhiri sesi agama dan tubuh. Mudah-mudahan menginspirasi buat kalian. Dan mulai minggu depan, saya akan membimbing kalian untuk nulis ujian tengah semester kalian. Ya. Jadi silahkan kalian update di grup. Saya akan, mungkin besok ya, saya akan memberikan kira-kira yang saya bayangkan dengan UTS kalian. Itu enggak susah ya teman-teman. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian terbuka dengan yang sudah kalian lakukan selama dua sesi ini ya, lalu kalian memilih salah satu tema yang paling menarik ya, apakah agama dan pencarian eksistensial atau agama dan tubuh ya, lalu berdasarkan film yang kita tonton, lalu diskusi, nah kalian kurang lebih nulis itu saja ya, mengumpulkan beberapa hal yang menarik dari diskusi kita sejauh ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, minta maaf kalau semua belum bisa saya ajak bicara. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. See you around ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama teman-teman.